Lalu dia akan menghancurkan salib, membunuh khinzir dan menghapuskan jizyah. Kenapa agaknya membunuh khinzir? Ini terbuka kepada ijtihad dan analisa. Sebab tidak dinyatakan secara spesifik seperti mana yang kita lihat dalam hadis. Hadis kadang menyatakan sedemikian. Dia akan membunuh khinzir. Apa yang dapat saya katakan? Kerana seperti yang kita sedia maklum, khinzir adalah di antara haiwan yang haram dimakan. Lebih dahsyat lagi, tak ada apa daripada sudut mana sekalipun khinzir itu yang boleh dimanfaatkan. Serba-serbinya haram. Ditambah pula khinzir itu adalah jenis haiwan yang memang buruk, jelek. Segala apa mengenainya jelek-jelek belaka, buruk-buruk belaka. Jenis haiwan pengotor, tingkah lakunya tak senonoh. Dia makan benda yang kotor-kotor belaka. Dengan adanya kajian saintifik menunjukkan bahawa dia punya daging itu penuh dengan cacing, segala apa macam musibah. Nak digunakan untuk apa manfaat? Apa manfaatnya? Tak ada manfaat. Tetapi dalam masa yang sama Allah uji. Ketika mana sebahagian mengatakan daging dia sedap, itu kata mereka lah. Mereka kata dia sangat jimat, cut cost, menguntungkan. Kau bagi dia apa? Dia makan gemuk-gemuk. Nak jual memang berkilo-kilo. Mudah diternak. Dia kalau sekali dibiak, dia bagi ha, sedozen terus. Senang. Itu orang kafir sangat suka daripada sudut keuntungan dunia itu. Tetapi dalam masa yang sama tidak menafikan buruknya dia. Jadi apa yang saya dapat katakan di sini lah, bunuh khinzir kerana dia tidak ada manfaat apa pun. Segala apa yang datang daripada dia adalah mudarat.